Nih buat kita semua nih, kita harus waspada dan harus melindungi orang-orang yang kita sayang, Lur. Jangan sampai terjadi hal yang kayak gini nih. Kejahatan tuh terjadi karena ada kesempatan. Jadi, lindungilah keluarga-keluarga tersayang itu, Lur. Kita lanjut ke informasi kedua nih. Nah, pantauan yang sudah diimpun oleh intel-intel Bang Jack yang kedua ini datang dari kota Jambi nih. Hasil penyelidikan polisi, minyak solar yang terbakar di RT21 Kelurahan Kenali Besak, Kecamatan Alam Berajo kemarin, merupakan minyak oplosan yang dijual ke perusahaan industri ini. Wah, gimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Dari hasil pengembangan polisi, diketahui minyak ilegal dari gudang yang terbakar di RT21 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Parajo ini merupakan minyak oplosan atau minyak kencing. Hal ini diakui oleh Direktur Reskrim Suspolda Jambi, Kombespol Christian Tori, saat konferensi pers pada Jumat 26 Agustus 2022. Dijelaskan Tori bahwa minyak tersebut didapatkan pelaku dari hasil penyulingan tradisional di daerah Bayung Lincir, Sumatera Selatan. Kemudian pelaku mencampur minyak sulingan tersebut dengan solar subsidi dari Pertamina, di mana pelaku membeli solar subsidi Pertamina menggunakan truk tangki penyalur solar subsidi yang juga ikut terbakar pada saat kejadian 15 Agustus 2022 lalu. Masih dikatakan Tori, minyak oplosan tersebut kemudian dijual ke perusahaan industri yang membutuhkan. Dari hasil pemeriksaan memang ada, ya, ada yang sifatnya atau kita bilang minyak kencing. Ya, jadi ada minyak dari Pertamina, kemudian oleh supirnya ini diturunkan, kemudian sebagian diganti dengan minyak ilegal ini. Baru kemudian dikirim atau diedarkan ke tempat-tempat yang menggunakan minyak ini. Ada masuk ke pom bensin juga kan? Yang mobil transporter itu yang tiga tangki yang terbakar itu, yang diduga kencing dan bukan. Iya. Itu mobil yang terbakar di TKP, itu mobil yang kita identifikasi digunakan sebagai mobil untuk mengangkut minyak-minyak ini. Prosesnya gimana, Pak? Lebih lanjut, di Reskrimsus menyebutkan bahwa dari penyelidikan kasus ini, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Ari G. Pandu dan istrinya L dan DP. Sementara dua orang pekerja yang diamankan sebelumnya dikenakan wajib lapor. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.